first cabaran dah jadi captain. Captain pasukan Harimau Malaya. Yang kedua tu dah lama tak main sepak, tak main dengan dia orang main memang patah. Takutlah. Cabaran ketiga sepanjang shooting dekat tengah army camp tak pernah ada rehearsal. Bagi crossbar ke, tu macam tazen ke, panjat tali 5 meter ke, semua tak ada rehearsal. Macam mana? Memang takut lah. So masa shoot dekat army camp tu sekali jalan ke ataupun macam mana? Okey, bagi crossbar 4 kali. Yang panjat tali 5 meter, 6 meter sekali aja. That's all. So kita sampai lah, kalau tak sampai jatuh. Okey, Luqman pula macam mana? Saya sebab saya tak pernah berlaku. So waktu second time contesting tu kan, antara cabaran dia sebab saya tak tahu nak google apa tau. Macam okay, acting tips tu lah. Last saya nak tengok Shah Rukhan punya acting tau. Shah Rukhan dia banyak pakai kening kan. So saya guna. Tapi tiba-tiba bila esok saya guna dekat director kan, director kata, "Ini kening kenapa lah? Sakit lah." So saya macam, alamak, skill Shah Rukhan tak dipakai lah kat sini kan. So saya decide apa nama tu jadi diri saya je lah. Second ni time main bola ada record lah, pun record 55 kali take single perfect shot. Itu yang paling letih kan lah. Itu memang 6-7 jam untuk satu shot. Untuk satu shot lalai situ semua terdampak kat sini padang. Kita macam tersunggu sikit lah. Nasib baiklah director tu dia naikkan semangat. Jangan lupa saksikan Olah Bola pada 28 Januari di pawagam seluruh Malaysia. Kembali. Jangan lupa saksikan Olah Bola pada 28 Januari di seluruh pawagam Malaysia. Hari kembalinya keyakinan.